Rumsyah Badui kini tengah menjadi pembicaraan di media sosial, terutama TikTok. Gadis asli Baduy luar itu ramai disorot netizen usai diduga menunjukkan perilaku yang kurang baik usai konten bareng Filmei. Willy Salim yang dikenal sebagai kekasih Filmei bahkan terang-terangan mengungkap amarah dan kekecewaannya lewat postingan di Instastory. Rumsyah yang awalnya dikenal sebagai gadis asli Baduy luar yang ramah dan menawan justru berubah. Ia menuai sorotan usai konten bareng TikToker Filmei beberapa waktu yang lalu. Rumsyah menyebut dirinya menginginkan sebuah ponsel dan diajak ke Jakarta. Di sisi lain, Filmei justru menunjukkan wajah bingung dan mengaku dirinya tidak memiliki persiapan membawa ponsel. Namun, ia tetap mengusahakan dan akhirnya memberikan sebuah ponsel untuk Rumsyah. Kisru tersebut menjadi semakin panas setelah Rumsyah muncul di konten TikToker @montisibolang. Dalam konten tersebut, Monty membahas soal ponsel pemberian Filmei yang ternyata bukan iPhone. Alih-alih menuai simpati netizen, keduanya justru semakin dihujat karena dinilai tidak bersyukur. Hal ini membuat Filmei mengklarifikasi bahwa saat itu ia memang tidak punya persiapan untuk membawa ponsel. Sebagai kekasih Filmei, Willy Salim menunjukkan sikap berbeda. Ia meluapkan kekecewaan dan amarahnya lewat postingan yang diunggah ke Instastory. Hingga kini permasalahan antara Filmei, Rumsyah, dan juga Monty masih menjadi pembicaraan publik. Thanks for watching. Jangan lupa like, follow, dan subscribe akun media sosial Dream buat dapetin update seputar berita terkini, entertainment, hingga lifestyle.